Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Iman's Channel. Hari ini kita nak makan benda yang viral sekarang ni, baru, ghost pepper cheese. Ghost pepper cheese. Kalau tengok dia punya packaging, nampak macam tak pedas kan. Tapi lepas tengok beberapa ada YouTuber buat makan ghost pepper cheese ni, memang pedas. So kita nak try lah, tengok pedas ke tidak, betul ke tidak dia orang tu. Ni saya beli dua eh. Kita try makan dua. Kat dalam dia ni ada ni perencah ni. Yang time masa makan ghost pepper yang biasa tu pun dia ada juga. Ni perencah yang pedas je tu. Lepas tu ni dia punya cheese. Serbuk cheese rasanya. Ni dia punya sos. Dia punya serbuk cheese. Color serbuk cheese dia macam color super ring. Bau dia pun seakan-akan juga. Tak tahulah kalau makan tu rasa super ring ke. Kocok lu. Bau dia agak menyengat dan menakutkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Belum makan dah berpeluh ni. Guana ni. Bismillah. Oh yeah. Suapan pertama tu tak rasa lagi dia punya pedas tu. Kita teruskan lagi. Stop it. Get some help. Oh my God. Tapi setiap bertahan lagi. Kita teruskan lagi.
dia sedap. Rasa cheese dia tu, pedas dia, cuma pedas dia yang melampau tu yang buatkan tak sanggup nak teruskan. Tapi sedap. Kita try makan dengan sambal Pak Dubit. Sebabkan sambalnya ada sikit lagi, kita try makan. Tengok. Boleh pergi ke tak pergi. Bismillah. Belum makan dengan sambal ni, rasa dia ada merubah sikit. Ada tambah lagi pedas, lagi kick, lagi menyesal. Cerita. Ada kopok. Kena kurangkan pedas. Pedas ke tu? Gigil. Rasa dia lagi sedap daripada ghost pepper yang original tu. Sebab dia ada rasa creamy-creamy daripada keju tu. Tapi sedap lah, serius. Itu adalah video untuk hari ini. Korang yang masih baru singgah di channel ini boleh tekan subscribe ke bawah. Jangan lupa tekan loceng sekali supaya korang tak kata lepas notifikasi video yang selanjutnya di channel ini, okey? Assalamualaikum. See ya.